punya gitu loh. Kita cuma pihak tiga aja. Bisa, itu bisa. Bukan uang kita kok. Jangan-jangan tahan aja. Iya, serius. Ini bukan ini uang kita. Ada masalah paket. Tahan aja, tahan. Jadi enggak sesuai. Motor ditahan katanya. Bapak ini yang nahan. Kurir dibayar, kok tiba-tiba dibuka? Kalau paket udah kesukses, Bu ya. Jatuhnya itu seller sama udah mau urusan tela pedagang apa, itu enggak udah urusan. Penting enggak sesuai aja gitu aja udah. Iya. Mau teller mau apa urusan situ lah. Ya enggak bisa dong, Pak. Kita tuh tugasnya cuma ngirim, Pak. Begitu loh. Kita cuma pihak tiga aja antara aja. Tapi kalau soal misalkan isinya enggak sesuai itu urusan di si ibunya sama si penjualnya. Ngomongnya sama kasono. Mana kuncinya, jangan sampai kena pidana. Kalau nahan motor kena pidana. Enggak apa-apa, mau di misalkan mau dipidanain juga enggak masalah. Kalau dikasih enggak bakalan ditahan, Bang. Kalau benar mah, situ benar juga enggak bakalan, kan? Kita sudah kalau benar saya juga kalau kita sendiri kita benar. Kita udah tugas kita. Bukannya nipu, bukan.